الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الى ان قال adapun yang telah sabitlah daripada beberapa riwayat yang banyak perhimpunan orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala daripada ampunan bagi segala laki-laki berdosa. Mereka itu yaitu 18 bagi pada malam yang diampun beberapa banyak dosa daripada segala makhluk, yaitu malam nisfu Sya'ban, karena banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya, melainkan sekalian orang yang lagi akan datang sebutnya. Masih dalam beberapa orang yang berdosa yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Sedangkan telah sebut dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam nisfu Sya'ban adalah malam yang paling banyak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam nisfu Sya'ban pun yaitu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada beberapa orang, adapun beberapa golongan, Allah tidak mengampunkan dan tidak diberikan rahmat pada malam itu. Ya. Tidak diberikan kebajikan dan juga tidak diberikan rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Tiadalah mengampun Allah Subhanahu wa taala akan dosa mereka itu karena mendatangkan kejahatan yang amat besar barang yang mengerjakan mereka itu. Apa sebabnya sehingga bagi mereka tidak mendapatkan keampunan, kebajikan ataupun rahmat pada malam nisfu Sya'ban? Karena mereka telah melakukan perbuatan dosa yang luar biasa. Ya. Karena mereka melakukan perbuatan dosa sehingga tercegah daripada kebajikan dan rahmat Allah. Melainkan jikalau tobat mereka itu dengan tobat nasuha. Kecuali yang berbuat dosa diiringi dengan tobat nasuha, maka akan diampunkan dan diberikan rahmat dan kebajikan pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua, kalau seandainya terlanjur dengan perbuatan dosa, kita pun mudah-mudahan kita iringkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa menyesal dan kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut, dan kita selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana syarat-syaratnya taubat. Maka golongan yang tidak diterima oleh Allah dan tidak mau bertobat, yang pertama itu qatil. Artinya orang membunuh orang dengan tiada sebenarnya. Kita pernah membunuh orang. Membunuh bukan karena sebenarnya. Karena ada yang kita bunuh mungkin karena sebenarnya. Apa yang bahagian daripada yang sebenarnya, umpamanya karena pernah membunuh saudara kita ataupun orang tua kita ataupun anak kita, maka kita bunuh dia, wajar, itu bilhak namanya. Ya, artinya dalam bahasa kita membela keluarga yang telah dibunuh sama orang lain. Jadi kita bunuh dia karena darah kita ganti dengan darah, nyawa kita ganti dengan nyawa, itu namanya bilhak. Tapi kalau bukan karena yang sebenarnya, tidak ada alasan, orang tidak bersalah, kita bunuh. Ini adalah salah satu perbuatan dosa yang luar biasa, yang sangat besar dosanya. Selain daripada fitnah, yang kedua adalah membunuh dengan tidak ada alasan. Maka pada malam nisfu Sya'ban, bagi orang yang pernah membunuh dan tidak mau bertobat, tidak diberikan kebajikan dan rahmat dan tidak diampunkan dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Ini golongan yang pertama daripada yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Dan kedua, i'raf, yaitu orang yang mengkhabarkan daripada khabar yang telah lalu, yang tiada sebut asalnya yang sahih. Seperti orang yang bercerita bahari dan berjuang berjubung
ya. Bercerita bahari dan berjubung. Apa itu berjubung? Kata setengah ulama, A'raf itu yaitu orang yang mengatakan bahwa sungguhnya aku mengetahui yang mencuri dan tempat yang hilang. Jadi yang dimaksudkan golongan yang kedua, I'raf. I'raf itu yang mengkhabarkan daripada khabar yang telah lalu, yang tiada sebut asalnya, yang sahih. Kalau yang sering kita panggil apa? Orang pinter. Adapun orang yang punya panca indera yang keenam. Menyebab surah katanya paranormal. Paranormal, dukun, dan segala yang mengkhabarkan hal-hal yang telah lewat, yang tidak punya bukti dan asalnya. Ini orang yang menceritakan ataupun mengkhabarkan hal-hal yang demikian dinamakan A'raf. Sok tahu. A'raf itu kan sok tahu namanya. Sangat tahu. Karena manusia ini tidak ada yang namanya sok tahu ataupun yang terlalu tahu. Tapi sok-sok tahu ada. Maka bagi seseorang yang sifatnya A'raf, yang suka mengkhabarkan dan memberikan informasi yang salah dengan hal-hal yang dahulu, ini namanya A'raf. Maka bagi A'raf tidak diberikan apa namanya pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak menipu manusia. Ini golongan yang kedua daripada yang tidak diampunkan dosa dan tidak diberikan kebajikan dan rahmat oleh Allah pada malam Nisfu Syaban. Dan ketiga, musawwir, yaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang dan jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Ini salah satu daripada dosa besar. Yang suka apa namanya membuat rupa-rupa binatang ataupun manusia. Pembikin patung, pembikin rupa-rupa binatang. Dengan sesuatu apakah dari apa namanya dari tanah ataupun dari semen dan segala macam, itu hukumnya dosa besar. Walaupun dia bikin binatang yang tidak ada bandingannya. Contoh dia bikin kuda tapi ada sayapnya. Kan enggak ada bandingannya itu. Hana pernah takalan na kuda na sayap tapi dibikin laganya, apakah berdosa? Tetap berdosa. Ini salah satu golongan yang tidak diterima dan tidak dimaafkan oleh Allah pada malam Nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Musawwir namanya. Seniman. Pelukis. Termasuk musawwir pelukis. Ataupun yang suka apa namanya? Potret. Foto. Nah, ini berdosa, cuma tingkatan dosanya tidak sama seperti yang bikin yang berbentuk. Ya, jadi ya. Raja Blok, harium. Masuk salah satu daripada perbuatannya harium. Sebab atau yang berbentuk rupa. Ataupun surah. Aha, lagi jalan-jalan mana? Cuman karena yang bermanfaat, cuman nacara. Ada orang dua. Jadi supaya bekjik ke dosa, payah tatop. Tatop bak tempat yang kira-kira membunuh. Artinya takoh hule ataupun mesti takoh haki menyerang haki kena mati ya. Nah, ataupun pada dai. Di mana? Jadi maksud tak kerana ada mentang bertumbuh rayuk ataupun menyerah sampai bertumbuh lah. Kan dari rasau tatok ngan jarum. Yang ada masalah kan? Tahu nak rum. Hah? Ah, yang jalan untuk supaya terjadi perbuatan yang haram. Untuk bertanya terhindar daripada terjadi haram, maka gepukah YouTube gepukah. Cuma lena gepukah lagi tak boh. Ya. Berarti kakak menyerela agaknya gepake barumah, kakak berdosa. Hah? Dalam keadaan dosa. Cuma tingkat dosanya. Gimana? Ah, nyan hana pupu hanya sekedar kepala haji mendong.
Tapi badannya hana berbentuk binatang. Mungkin hanya sebahagian daripada anggota daripada binatang yang sama ke mandumnya yang pegak mandum. Saban. Haji utuh. Yang maksudnya hajat yang berbentuk utuh. Nah, yang berbentuk utuh walaupun tak pegat atau lain dia tak berdosa ni. Nah, lagi contoh keberah ini, kuda hana berkan tak pakai sayur. Padahal dasar kuda hana sayur. Tapi kuda bentuknya utuh. Bangka tak pakai sayur, tetap mantang hari masjid. Ya, karena berkan tak berbentuk surah ataupun rupa sebuah binatang. Ya. Seperti kuda yang bersayap. Dan keempat, ya, mudammanul khamar, yaitu orang yang mengkali minum arak. Tidak pernah berhenti daripada minum arak. Kekal, itu nama mudamman, ya. Pernah melakukan perbuatan minum arak dan tidak mau bertobat, selalu dalam keadaan minum arak. Sampai sudah berujung dengan kematian masih dalam keadaan minum arak. Ini yang tidak pernah yang tidak diberikan kemaafan pada malam dari 10 Syaban. Mudamman namanya, ya. Mudamman khamar itu orang yang mengkali minum arak dan dihubungkan pula dengan dia sekalian yang membuka hingga yaitu haram lagi dosa. Lagi dosa besar tiada diampun Allah Subhanahu wa taala akan dia. Ya. Dan kelima, mudayyamu zina. Salah satu daripada yang tidak dimaafkan yang kekal dengan perbuatan zina daim, yaitu orang yang mengekalkan zina selalu dalam keadaan berzina dan suka dalam keadaan berzina. Itu dosa besar. Sudah zina salah satu daripada dosa besar dan bukan satu dua kali kejadian zina, hampir seumur hidup dia melakukan perbuatan zina. Maka yaitu daripada dosa yang besar yang tidak diampunkan dia. Dan keenam, aqili walidayh, yaitu orang yang mendurhaka bagi dua ibu bapaknya. Tidak ada ampun. Ataupun salah seorang daripada keduanya. Kita murka dengan orang tua, artinya yang disuruh oleh orang tua kita tidak mau mengerjakan. Dan melawan perintah daripada orang tua, ataupun berbuat yang dilarang oleh orang tua. Sedangkan larangan dan perintahnya tidak menyalahi dengan aturan agama. Maka kita wajib menurut, apalagi dengan orang tua. Kalau memang hatinya sudah durhaka kepada kita, ini lama sembuhnya. Selama kita tidak mau bertobat dan selama kita tidak mau minta maaf kepada dua orang tua, tetap kita dalam keadaan durhaka kepada dua orang tua, walaupun orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya, kalau memang sudah dipanggil oleh Allah, datang ke makam, kemudian minta ridhanya dan minta kemaafannya. Dan kita bertobat dan menyesal dengan perbuatan yang kita berbuat kepada dua orang tua. Karena secara jalurnya dengan dua orang tua kita wajib menurut, ya, wala taqul lahumma uffin. Kalimat uff, kalimat uff tidak boleh kita katakan kepada dua orang tua. Apa yang dimaksudkan dengan uff? Artinya dengan tidak menyetujui ataupun mengingkari perintah daripada dua orang tua. Seandainya orang tua menyuruh, itu menunjuki kepada tidak rela. Apa yang terjadi? Kalau memang kita keluarkan kalimat tersebut, berarti kita salah satu daripada jalan murka dua orang tua. Maka jauhkan diri daripada melawan ataupun membentak dua orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang bagusnya apa? Katakan kepada dua orang tua adalah perkataan yang mulia. Pegah yang gagal dan yang lembut. Dan ketujuh, sahir, yang tidak dimaafkan, tidak diampunkan dosanya, pensihir, yaitu orang yang mengerjakan jarat yang jahat supaya menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat seperti balah mata dan lainnya. Maka yaitu haram lagi dosa besar. Pensihir adalah yang berbuat yang aneh-aneh.
ya, yang bisa dibikin aneh-aneh. Tanah bisa jadi binatang, adapun bisa jadi tanah itu bisa jadi burung, bisa terbang, nah segala macam. Tapi bukan karena karamahnya, ini beda lagi. Kemarin kita sudah menjelaskan mana yang karamah dan mana yang apa, yang sihir. Kalau sihir itu ada pada orang yang jahil, orang yang tidak mengerti agama, maka apabila dia berbuat sesuatu yang menyalahi dengan adat, itu namanya sihir. Kalau karamah adanya pada waliullah, adanya para orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu. Apabila terjadi pada orang yang berilmu, itu bukan sihir, tapi itu adalah karamah. Kemudian, apabila ada pada seorang nabi, tanda-tanda seorang nabi, itu namanya irhas. Ya, sesuatu yang menyalahi bagi adat. Seperti Rasulullah sebelum menjadi seorang rasul, beliau mukjizatnya ataupun irhasnya itu bulan terbelah dua. Ini salah satu daripada irhas. Kemudian mukjizat adalah yang dapat melemahkan daripada dakwaan ataupun menjawab tantangan daripada umat, dinamakan mukjizat. Kemudian ada namanya yang satu macam lagi, apabila terjadi pada maunah pun itu terjadi pada orang yang baik, bukan orang jahil. Adanya pada orang yang biasa, bukan orang alim, bukan orang jahil, tapi ada terjadi sesuatu yang aneh-aneh, itu namanya apa? Maunah Allah. Kalau selayaknya bagi seseorang mengerjakan hal yang demikian mungkin tidak mampu, tapi biasa aja, gampang ringan dalam mengerjakan, itu adalah tanda-tanda maunah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan datang maunah hanyalah hamba-hamba Allah yang hatinya bersih, walaupun ibadahnya kurang, dan menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. Bisa terjadi maunah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kembali kepada perkara yang diampunkan dosa oleh Allah pada malam 10 Syaban, yaitu yang durhaka bagi dua orang tua, kemudian sahir yang tukang sihir, dan kedelapan kahin, yaitu orang yang menujum, berarti yang sanggup menerka perkara orang lain. Ya. Yakni orang yang mengkabarkan akan pekerjaan yang lagi akan datang yang gaib-gaib hal keadaannya, karena memegang daripada memberi bekas bagi suatu alamah yang hadis seperti katanya, manakala naik bintang ataupun maka baginya hasilnya. Itu namanya apa? Kahin. Dukun bagian daripada kahin. Yang sanggup apa bukan sanggup, artinya dia berani mengatakan yang aneh-aneh juga, dan akan dia baca perkara orang ke depan. Dipegahnya tinggal. Dua minggu kemudian si A akan mati. Padahal kalian minggu hanya mati itu. Ya. Jadi yang terka-terkaan lagi, yang salah satu daripada dosa besar, ataupun dianggap bahagian daripada dukun sih. Yang kahin yang kedanya lebih mangat bahasa aja yang kedukun. Ya. Jadi hanya bisa berpegang dengan alamah tanda-tanda yang tidak sebenarnya ataupun yang tidak beralasan. Maka kahin salah satu daripada dosa besar, tidak diampunkan oleh Allah dosanya sampai dia mati. Urang abih pempeng harta-harta bagamita haba daripada kahin. Yang kata salah halaman. Ya. Gejak badukun gealake adapun gealake bantu untuk mengkhabarkan keadaan kemudian. Contoh sidra penjudi, gejak badukun ya pegah. Nyamnya penjudi ana masalah. Haikah ana masalah. Jadi yang ya mitia ngan urung ya mitia nya kasabar. Jadi urung penjudi ija nyo ilung malam tengah pun menjudi. Ndodron ke bang. Ha, cin bi sabah. Perakan sabah keyakinan supaya alu menang. Ya. Jadi dukna lumayu. Padit yang pelar bayu tetap bayu.
Hanya bayar tu sampai sampai motor 200 juta, 300 juta, batang judi, tak lewat. Hanya kapai haplung lukun-lukun. Yang kemenang-menang kejadian. Ya. Dan manakala jatuh bintang anu, maka baginya hasilnya. Yang bisa menerka, seandainya jatuh bintang, berarti engkau akan mendapatkan sesuatu. Ya, nyaman. Bukah apa urung, ya leke berdua. Maka adalah yang demikian itu haram. Perbuatannya adalah salah satu daripada perbuatan yang haram. Dan terkadang menjadi kafir. Yang kita khawatirkan, kahin jadi kafir. Kenapa? Karena selalu berpegang kepada makhluk, salah-salah dia keluar daripada agama Islam. Imannya bukan lagi kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, tapi imannya sudah kepada yang lain, adapun kepada makhluk Allah. Sudah terlalu kuat percaya kepada makhluk. Contoh misalnya kepada burung, adapun kepada ayam, adapun kepada makhluk Allah yang lain. Adapun kepada pepohonan. Dan kata setengah ulama, kahin itu yaitu orang yang mendakwa bahwa sungguhnya ada daripadanya taulannya daripada jin yang mengkhabarkan padanya akan segala masa yang lagi akan datang. Sebenarnya para ulama mengatakan kahin itu mereka mendakwa adapun mengatakan dirinya itu punya jin yang mengkhabarkan tentang hal-hal yang kemudian dalam bahasa kita mampu dia berbicara kepada yang akan datang sehingga dia berani mengatakan kalau kiamat 2025 mungkin kiamat itu kata orang kahin adapun yang dukun dan pegangannya apa. Alasannya karena dia punya jin yang mengkhabarkan bahwa tahun sekian akan terjadi kiamat. Berapa banyak yang kemarin kita dengar sampai 2022 kayaknya sudah berapa kali kiamat. Itu dari sumbernya daripada bahasa-bahasa yang tidak terpercaya. Siapa yang tidak percaya? Ya itulah. Bagian daripada kahin. Ya dukun. Yang kan tebak-tebak tentang padena yang betul. Ya, dan kata setengah ulama kahin itu yaitu orang yang mendakwa bahwa sungguhnya ada daripadanya taulannya daripada jin yang mengkhabarkan padanya akan segala masa yang lagi akan datang dan zaman yang lagi akan datang. Dan setengah daripada kahin itu yaitu orang yang mengatakan aku mengetahui khabar yang gaib-gaib dengan faham yang telah difikir yang hilang. Dan sebahagian daripada kahin ini salah satu daripada dosa. Ya, salah satu daripada perbuatan dosa. Apabila seorang kahin ataupun seseorang mengkhabarkan dia sanggup mengatakan ataupun memahami tentang hal yang akan datang. Ya, yang gaib-gaib dia bisa memahami. Taruhlah sebahagian daripada yang gaib yang sering kita dengar sekarang yang mengatakan dirinya adalah nabi. Ya, ini kan belum lama ada yang mengatakan dirinya sebagai nabi. Yaitu orang Ahmadiyah tadi. Mereka mengatakan dirinya nabi dan ada tempat turunnya wahyu. Ini yang anehnya. Banyak juga yang ikut. Hah? Kalau kita lihat berapa keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan berapa banyak ilmu yang dia miliki tentang agama sehingga ada manusia yang mengatakan dirinya nabi dan menerima wahyu dia percaya. Berarti kan cuma sedikit keimanannya ataupun cuma sedikit ilmu tentang syariatnya ataupun tentang agamanya. Menyaurung na ilmu pandai gak betihah lagi. Ya. Karena kajelas rasul yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berkan nabi akhir zaman, nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ya. Dan demikian lagi munjim yaitu orang yang mengkhabarkan daripada perintah yang lagi akan datang dengan tertibnya dan pada masuknya daripada jalannya. Maka sekalian pekerjaan yang demikian itu haram ya, jua karena bahwa sungguhnya mengetahui khabar yang gaib pada jalan tiada seorang jua pun yang mengetahui akan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang gaib itu sebenarnya tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
kita tidak berikan hal-hal yang lain. Yang kita lihat dan yang kita pelajari yang lahir. Selain daripada yang lahir itu semuanya iman. Yang gaib itu wajib kita imani. Jangan mentang-mentang kita punya ilmu sedikit, sudah mengatakan dengan apa bahasa-bahasa yang gaib. Lihat ini, kuburnya si fulan. Ini lagi disiksa. Lagi disiksa oleh malaikat. Lagi disiksa oleh Allah. Berani kita mengatakan orang yang sudah meninggal mungkin apa namanya? Karena hidupnya dalam keadaan banyak dosa, kita bilang belum tentu Allah yang paling tahu tentang hal itu. Kita tidak ada ilmu. Jadi tidak boleh kita memberikan kabar kepada seseorang yang sudah meninggal bagaimana keadaannya di dalam alam barzah. Hanya yang tahu itu kepada yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah bisa berpegang mimpinya para ulama dan para wali Allah itu salah satu bukti kebenarannya yang ada. Hah? Banyak kita lihat di kitab tentang masalah ada ulama mimpi kepada temannya yang sudah meninggal. Ada. Dan bagaimana keadaannya di alam barzah? Dia ceritakan. Sampai dia ceritakan kepada kepada kita dalam kitab. Ini bisa kita percaya. Kenapa? Karena salah satu daripada kebenaran yang dimimpi oleh para wali Allah. Jangan kita merasa itu aneh. Bisa saja. Itu namanya munjim. Kata segala ulama, haramlah memegang segala. Haramlah memegang segala pekerjaan yang demikian itu. Dan haram pula pergi ke rumahnya dan membenarkan kata mereka itu. Dan haram pula memberi upah kepada mereka itu. Kita yang datang ke dukun, kita yang datang ke munjim, ya, kita yang datang kepada kahin. Kemudian apa lagi tadi? Sihir. Datang kepada orang yang sihir. Ini kita juga ikut berdosa. Kita mendapatkan dosa dengan sebab datang memberi upah ataupun memberikan sesuatu kepada dukun itu. Haramlah memegang segala pekerjaan yang dikatakan oleh dukun. Tidak boleh kita ikuti dan percaya apa yang dikatakan oleh mereka. Haram pula pergi ke rumahnya. Jangankan kita menerima khabar daripada dukun, datang ke rumahnya. Jangan boleh. Haram hukumnya. Dan membenarkan kata mereka itu. Kita membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, itu hukumnya pun haram pula. Memberi upah kepada mereka pun haram. Maka wajiblah atas barang siapa yang jatuh di dalam segala pekerjaan yang tersebut itu, bersegera taubat daripadanya. Kalau seandainya kita pernah jadi dukun, ya siapa tahu kita sebelumnya mungkin kita belajar dukun. Nah, ini udah bisa taubat. Nah, berarti masa kita untuk bertobat. Karena kita yakini bahwa itu salah satu daripada jalan berdosa. Dan kesembilan, hasid. Yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tukang hasud, yaitu orang yang berdengki-dengki sama Islam. Ini hati-hati, penyakit hati. Hati-hati karena ini salah satu daripada penyakit hati. Kadang-kadang kita tidak tahu sudah terjerumus kepada sifatnya dengki. Tapi kita rasa ini biasa-biasa saja. Kita khawatirkan. Maka kalau seandainya kita tidak pernah tahu tentang definisi yang mana dikatakan dengki dan apa efek daripada dengki, mungkin kita susah untuk menjauhkannya. Maka harus kita pelajari yang dikatakan dengki apa dan kepada siapa dan bagaimana efek daripada dengki itu. Baru kita bisa menghindar daripada perbuatan dengki. Karena perbuatan dengki itu bukan dari pekerjaan, tapi itu daripada hati yang kita yakinkan ataupun yang kita omongkan. Maka makna dengki itu menciptakan hilang nikmat pada orang yang lain dan suka kedatangan bala dan mudarat atasnya. Ini sudah dengki namanya. Ada keinginan supaya nikmat pada orang hilang dan datang mudarat kepada orang lain, ini namanya dengki. Itu kan bukan sesuatu yang kita kerjakan. Walaupun belum kita kerjakan dengan tangan. Ingin si Anu jangan sampai jadi orang kaya.
Adapun si Anu jangan sampai jadi orang alim. Adapun si Anu jangan sampai berbuat yang baik. Hanya dengan hati. Nah, dengan niat. Dengan perkataan hati. Bukan dengan pekerjaan tangan. Apalagi hati kita tidak senang dan ingin hilang nikmat daripada orang lain. Juga berbuat sesuatu sampai hilang nikmat daripada orang lain. Mencelakakan orang lain. Ini sudah dua dosanya. Hah? Sebatas ada dalam hati kita ingin dan senang apabila hilang nikmat daripada seorang. Daripada seseorang yang tertentu. Ini sudah dinamakan dengki. Berarti perbuatan dengki mungkin bukan satu hal yang jauh ataupun yang aneh dari sikap kita sehari-hari juga. Hah? Mungkin cicik urang ada nyana dengki sebenarnya. Ya? Apalagi kurus semangat bapak dengku dan dengki. Bapak dengku kadang-kadang lebih berat. Ya? Masalah dengkinya. Nah, anak pria cerita cicik jurah. Yang pernah dengku. Hah? Senang dengan kau kuasa. Ah, oh. Ya, kami secara definisi jimanan. Ya, maka makna dengki itu menciptakan hilang nikmat pada orang yang lain dan suka kedatangan bala dan mudarat atasnya. Ya, yang adalah perbuatan dengki. Maka jauhkanlah diri kita daripada perbuatan dengki dan tidak mungkin kita jauhkan kecuali hanya dengan kita mengenal apa itu dengki dan apa efek daripada dengki. Maka harus belajar bab dengki. Ya. Dan banyak sekali hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa namanya ganjaran yang dikatakan oleh baginda Rasulullah kepada orang yang punya sifat dengki itu. Dunia akhirat dua-duanya ada mudaratnya. Dan ke-10 fatan, yaitu orang yang mengadu-gadu antara manusia supaya berkelahi. Itu fitnah. Nah, fatan itu bagian daripada perbuatan fitnah. Datang ke si A bilang begini, si B bilang ke kamu begini-begini. Kemudian datang ke si B, si A bilang ke kamu begini-begini. Sehingga dua orang jadi berkelahi dan berantem gara-gara kita membawa-bawa perkataan yang menjelekkan orang lain. Sepertinya memindahkan perkataan dua orang supaya berkelahi. Maka yaitu haram lagi dosa besar. Dan dihubungkan pula akan dia orang yang menuduh akan orang dan orang yang berpaling daripada berturut antar dua orang yang tiada bertegar daripada tiga hari dengan tiada udzur syara. Kemudian dalam sifat mengadu ataupun fatan termasuk dihubungkan perkara orang yang menuduh akan orang yang suka menuduh orang lain. Kalau kita tuduh teman dengan sesuatu itu sama saja menuduh, berarti membenci dia dan keinginan dia itu biasa. Maka ini salah satu daripada namanya ataupun namakan dengki, salah satu daripada perkara. Dan ke-11 ghibah. Ghibah yaitu orang yang mengupat-ngupat akan manusia istimewa pula, apalagi mengupat akan orang yang alim, dosa besar. Dan orang yang mengamalkan Quran lebih parah lagi dosanya. Kita mengupat-ngupat mengatakan jeleknya kepada orang yang alim ataupun kita mengatakan kepada penghafal Al-Quran dan pengamal Al-Quran, yaitu dengan kalimat-kalimat yang jelek ataupun menjelekkan orang yang beramalkan Al-Quran. Ini salah satu daripada dosa besar. Maka muafakahlah segala ulama mengatakan dosa lagi jadi fasik, lagi tertolak segala saksinya. Apabila kita punya sifat menjelekkan para orang lain ataupun ulama ataupun yang beramal dengan Al-Quran, ini akan jadi kita sebagai orang yang fasik. Apabila kita sudah bersifat dengan fasik, kita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Ditolak saksi dalam pernikahan. Nah, ini efek dan bahayanya apabila ada sifat ghibah, mengupat-ngupat, menjelek-jelekkan orang lain. Dan orang yang mengamalkan Quran. Dan ke-12, yang dapat tidak dimaafkan pada malam nisfu Sya'ban, al-isyar, yaitu orang yang mengambil cuki
daripada harta manusia, maka yang demikian itu haram lagi dosa yang amat besar. Orang punya harta, kita yang ngambil cuki. Apa cuki? Yang mengambil pajaknya. Ya, ini dosa. Ini bukan cuki namanya. Kalau dalam istilah sekarang apa? Mengambil dengan paksa. Hah? Cuki itu mengambil dengan dalam keadaan paksa. Kan yang kan bapak jalan punya. Cok yang cok bahagian bangun opong di ya, pungutan liar. Maka pungutan liar ini juga salah satu daripada dosa sebenarnya. Karena kenapa? Jarang yang memberikan kepada pungli ini dengan keikhlasannya. Semuanya pada ngomong. Karena tidak ya, tidak ikhlas. Maka hukum pungli salah satu daripada dosa besar sebenarnya. Jadi isyar yaitu orang yang mengambil cuki daripada harta manusia, maka yang demikian itu haram lagi dosa yang amat besar lagi yang sangat susah ketakutan. Dan haru-haranya pada hari yang diambil balas atas mereka itu, yaitulah hari yang dibangkit akan segala makhluk daripada kubur mereka itu. Hari kiamat. Bagi pungli ataupun yang mengambil cuki, nanti di hari kiamat akan dikembalikan. Harus dikembalikan kepada yang punya. Punya si A berapa pernah diambil, punya si B berapa, nanti di hari kiamat akan digadai. Apa? Bukan, ditagih. Ya, yang kamu ambil dulu, mana sini? Balikin. Kalau kita enggak punya pada waktu itu, enggak punya amal ya, berarti kejelekan kita akan ditaruh kepada orang yang mengambil cuki. Begitu sebaliknya. Kemudian ke-13. Mudrib, yaitu orang yang melakukan mata bendanya dengan bersumpah yang dusta, ataupun mereka itu yang mengerjakannya haram seperti menipu pada sukatan ataupun timbangan. Mudrib, yaitu orang yang melakukan mata bendanya dengan bersumpah yang dusta. Bukan mata bendanya dengan bersumpah yang dusta. Ya bahagianya, wahai sumpah kenyo barang yang nukudonyo adalah asli. Yang sumpah lah, padahal palsu. Jadi ingin diperbaiki ya barang jualan kita dengan sumpah. Yang kan sumpah buah. Sumpah palsu. Ya. Maka sumpah palsu salah satu daripada dosa besar, ataupun yang mengerjakannya haram seperti menipu pada sukatan dan timbangan. Ketika berjualan enggak pernah sembilan on. Gula 9 on, minyak 9 on. Jadi harga 1 kilo. Dan dihubungkan pula orang yang memakan riba. Salah satu dari yang dosa besar juga adalah pemakan riba. Beri hutang 200 ribu, bayarnya 250. Maka adalah yang diberikan itu haram, lagi dosa yang besar. Dan ke-14, Rafidhi, yaitu orang yang benci ia akan seorang daripada sahabat Nabi SAW. Maka kelompok yang membenci sahabat Nabi, maka Rafidhi. Rafidhi ini golongan Syiah. Mereka juga salah satu daripada perbuatan berkata kepada para sahabat dengan yang tidak baik, ataupun membenci para sahabat. Nah, Abu Bakar tidak diakui sebagai orang yang Utsman, ataupun yang terpelihara. Begitu juga Abu Umar, Utsman dan Ali. Nah, mungkin Ali yang enggak lewatnya, awasnya. Dan tiap-tiap orang yang bid'ah. Siapa yang pengikut bid'ah berarti dosa besar. Dan ke-15, may yajru ridaahu ajban, yaitu orang yang menghilangkan selendangnya karena mengherankan dirinya. Nah, yang suka berpenampilan sebagai seorang kiai pakai selendang 3, satu di kepala, 2 di pundaknya, 1 di pinggangnya. Supaya dikatakan ini orang yang betul-benar alim. Lihat pakaiannya aja 3 selendang. Nah, ini hukumnya ha? Ini menipu. Bukan menipu barang, tapi menipu harga diri. Penampilan. Makanya penampilan tidak selalu menampakkan keaslian. Itu ke-15. Itu hukumnya haram juga. Dan ke-16. La'ibus sataranji. Yaitu orang yang bermain-main catur. Bermain-main catur hukumnya haram.
Nya mempeng jek ke manja tadi. Ya dah mempeng ke negeri ya. Doh, nya jek ke judi. Main judi aja doh. Dua berarti yang jadi hari yang permainan pergerakan satran di jatuh. Kemudian main ju. Main ju. Nah. Nyo. Hanya karena orang buat kita pegang. Nya kau orang buat kita pegang. Satranji dalam sebuah perkataan ulama disebutnya adalah makruh. Itu permainan yang membuang-buangkan waktu, tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Kalau kita lihat dengan kacamata tasawuf, ini adalah yang dikatakan oleh ulama tasawuf dosa. Salah satu yang diharam, yang diharamkan. Ini yang dikerjakan ataupun yang dimainkan dengan tidak meninggalkan salat. Cuma kalau meninggalkan salat, hana semayang aja lima bawah teh gara-gara meja tuh dari bengah sampai dehin syaimen. Sama aja. Nah, setiap permainan sebenarnya makruh. Itu secara hukum syariat. Cuma dalam pandangan tasawuf tetap diharamkan. Efeknya yang dilihat kan dilihat dari segi permainan. Tidak sedikit orang yang main catur yang meninggalkan salat. Sudah pasti. Hah? Karena keenakan karena main catur maka hukum main catur bukan lagi makruh, tapi hukumnya haram. Yang ya. Besar dia makro menyeik ni jaga batas sembahyang begitu kajazan netuk jelo tetuk ju ataupun hanan dia nubit nubit berarti buku dia anda ha ya ini kan fikir oh berarti dia pun nak mengendri jadi netuk jelo tetuk yang nak sembahyang yang nak kembali lah mana masalah anda makro kan hanan masalah adanya bersifat dengan makro itu dasar tepat daripada yang ke-18 azabti yaitu orang yang bermain-main rebab dan beola seruni kepinya sekalian yang tersebut jika dia itu kemudian daripada bermain-main yang tersebut itu dengan tobat yang sah yang sahih. Kalau azabti yaitu orang yang bermain-main rebab dan bermain-main serune biola itu hukumnya haram. Satu yang tidak diampunkan dosa pada nisfu saban. Haram. Haram hukumnya. Ya. Main apa namanya yang berbentuk suara serune tepinya serunenya biola. Dalam ada dari mana? Ya, yang berkenaan alat-alat musik yang diharamkan. Ya. Dan sebenarnya yang disebut ada tiada mereka itu. Jadi memang nah katanya roh utama en biola ataupun serune menyahana dan taubat berarti katanya dalam keadaan berdosa kecuali ketika taubat nasuha setelah memang dilakukan taubat dan hantar ulang le benar begitu berakan tak ulang lam dah taubat lam ulang dah lam yang kan taubat itu nak yang yang ke orang taubat orang hana ulang le dalam perbuatan dengan segala caranya maka dia kepada pemain serune ataupun biola ini kepada perkara yang dari pertama sampai kepada 17 ke 18 ya, maka bahwa sungguhnya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala akan sekalian kalau memang kita bertobat tidak ada lagi dosa karena orang yang bertobat bagaikan orang yang tidak pernah dosa bersih dosa dan diampunkan oleh Allah segala dosa kita. Maka adalah daripada jumlah orang yang beroleh kemenangan pula dan orang yang tobat daripada dosanya itu seperti orang yang tiada berdosa. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-da'ibu minadz-dzabi kama man la dzambala." Siapa yang tobat daripada dosanya itu sama seperti tidak punya dosa. Enggak pernah melakukan dosa sama sekali. Bagaikan anak yang lahir daripada
ibunya yang masih kecil, yang putih, bersih daripada dosa. Mudah-mudahan kita semua, kalau yang namanya dosa kecil sudah pasti ada, nggak mungkin kita menghindar, tapi kita semuanya kita iring dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, artinya jangan kita tinggalkan perintah dan jangan kita berbuat segala larangan Allah. Maka kita bahagian daripada intisal dan menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan diri daripada larangan larangan Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mulia dan mengampunkan segala dosa kita dan dilindungi kita dan selamat iman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 76 tanda Pak Barik kepada Pak Makalang Guru. Sambil dari Arifan, jangan berdoa aja. Thank you.